bau danur. Tapi sepertinya kamu sudah tidak asing lagi. Selama mamamu nyusulin papa ke Malaysia, kalian sering-sering nginep di sini aja. Nanti tante masakin yang enak-enak loh. Papa tuh ngapain sih, Ma? Ngapain dia masak bunga sedap malam depan pavilion? Setahu Angki, kalau rumah bau bunga, berarti ada hantu perempuannya. Lo ngomong jangan sembarangan, Pak Mali. Yakin belum ngerasain apa-apa di rumah ini? Kita harus gimana sekarang? Gue harus tanya teman-teman gue, Ki. Bisa mereka tidak terlihat, walaupun saya mencium bau danur. Bunga itu ampuh untuk mengelabui bau danur. Madah artinya dibaca lebih dalam.